Terima kasih rakan kita di Bandar Serbegawan, Walimul dan juga Mahirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Audap Penten. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa juga Audap dari daerah Temburong, kita akan kongsikan beberapa info semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburong. Baik, kita akan kongsikan mula-mula sekali di mana bersempena dengan cuti persekolahan penggal kedua ini, Dewan Bahasa dan Pustaka daerah Temburong juga akan mengadakan beberapa aktiviti di sepanjang cuti persekolahan ini, di mana pada hari ini Isnin 14 September 2020 akan diteruskan lagi aktiviti jejari seni dan puzzle Ria ya, yang mana terbuka kepada ahli-ahli Dewan Bahasa dan Pustaka, remaja dan juga kanak-kanak. Jadi kepada ibu bapa dan juga adik-adik kita, bolehlah menghantar anak-anak bis kita untuk mengikuti beberapa aktiviti-aktiviti yang akan diadakan bermula pada pukul 9 pagi ini di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Temburong. Dan esok juga akan diteruskan lagi aktiviti di Dewan Bahasa, iaitu cuba teka dan kuis Kahoot ya. Juga akan diadakan bermula pada pukul 9 pagi. Dan ingin kita kongsikan juga di sini, pada hari ini juga akan berlakunya penutupan sementara bekalan tenaga elektrik, di mana kawasan terlibat adalah sebahagian Kampung Paya Begangan dan Kampung Sibulu, yang mana penutupan sementara bekalan tenaga elektrik ini akan berlaku bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang ya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja Volten tinggi. Jadi kepada Audi yang tinggal di kawasan berkenaan, supaya akan mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan tenaga elektrik akan berlaku pada hari ini dan juga esok akan berlaku di sebahagian Kampung Senukoh, juga akan berlaku bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini dari daerah Temburong. Untuk itu, apa kata kita saksikan bersama tinjauan kita baru-baru ini mengenai kelupis daun pandan. Kita saksikan bersama. Kelupis, makanan tradisional, dihasilkan menggunakan beras pulut dan santan yang begitu sinonim di negara kita. Makanan tradisi itu adalah hidangan wajib masyarakat setiap kali mengadakan kenduri, majlis perkahwinan dan juadah istimewa ketika Aidilfitri mahupun hari-hari kebesaran yang lain. Selalunya kelupis dibungkus dengan daun nyirik. Namun, pada kali ini kita ingin berkongsi mengenai pembuatan kelupis menggunakan daun pandan. Kelupis menggunakan daun pandan ini jarang ditemui pada masa sekarang. Mungkin kerana membuatnya memerlukan penelitian. Walaupun daunnya mudah diperolehi hanya dengan menanamnya di halaman rumah sahaja. Namun bagi Hajah Nur Syahrita binti Haji Muhammad Mosby, beliau meneruskan pembuatan kelupis daun pandan ini kerana rasanya yang enak, agak berbeza daripada kelupis daun nyirik. Dan sudah setentunya, aroma daun pandan yang meresap pada nasinya cukup wangi dan menyelerakan. Ya, terdiri dari bahan banyak daun pandan semestinya. Daun pandan itu dibuat macam perahu dulu, lepas tu masukkan nasi yang telah didadih tu, lepas tu masuk inti, masuk nasi disamat lagi. Itulah. Kesemuanya hormonnya, hormon daun pandan tu. Walaupun kita ni mengukus, ya sampai besok tu masih bau rumah tu daun pandan. Masaknya ni macam kelupis biasa ataupun masaknya membuat macam kelupis biasa. Membezanya menggunakan daun pandan, selalunya orang menggunakan daun nyirik kah,
daun palas kah? Mungkin kesebabkan anak-anak ndak belajar bah. Jadi orang tua-tua pun yang membuat dulu jarang membuat masa ni kan. Jadi supaya ndak pupus, anak-anak belajarlah membuat. Ndak jerumit lah, tapi mesti kita ni kreatif lah, mesti berminat lah. Udang boleh, udang kering boleh, inti daging boleh, ayam boleh, inti udang galah pun boleh. Berbagai lah, macam-macam lah. Ada. Tapi selalunya menjadi kegemaran orang dulu-dulu. Kelapa lah, orang dulu-dulu senang didapati lah kelapa. Makanan tradisi harap jangan pupus lah, diteruskan. Jarang. Tahun pandan sendiri tanam di belakang rumah dapat. Bahan-bahannya sangat mudah diperolehi dan juga mudah untuk membuatnya. Malah hasilnya cukup menyelerakan, lembut, wangi dan sangat sedap rasanya.